gelang yang aduh terus saya pakai. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Arisman. Di video kali ini unboxing lagi banyak brand lokal, tapi gini cuy, kan biasanya kan unboxing ada 5 brand gitu, 6 brand, pokoknya namanya juga judulnya banyak brand lokal, tapi di sini baru 3 ya. Jadi rasanya kurang greget gitu ya kalau barangnya cuma dikit. Ya udahlah, biar banyak brand lokal yang saya unboxing, kali aja bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau cari itu kayak, cari ini kayak, cari baju kayak, sepatu kayak, aksesoris dan lain sebagainya. Udahlah, saya mau beli dulu coy. Oke, waktunya belanja. Jadi di sini saya pakai aplikasi yang namanya ini cuy, SuSmart. Jadi SuSmart ini adalah sebuah aplikasi atau gampangnya online marketplace khusus sepatu dari seluruh 100% semuanya brand lokal. Dan ini ajaibnya cuy, dari kota Surabaya, dari kota saya sendiri cuy. Makanya itu saya support 100% untuk aplikasi ini dan semuanya di sini ya. Ini mereka bakalan soft launching untuk yang ada di Play Store ini, dan nanti dalam waktu dekat akan dikembangkan untuk yang App Store. Jadi teman-teman bisa mengakses ini via Play Store, kalian download aja, namanya adalah SuSmart. Dan kemudian kalau website ya tinggal kalian ketik aja di Google SuSmart, nanti bakalan keluar. Nah di sini banyak banget promo-promo yang menarik. Ini baru aja buka langsung ada promo diskon sampai 50%, dan ini total brandnya ada sekitar 100 lebih lah, pokoknya banyak banget. Langsung kita buka yang apa ya, cari-cari ini ada dulu promo ya, kita lihat promo-promonya apa aja ya. Jadi di sini ada bagi-bagi sepatu tiap hari. Oh ya, di sini nanti dalam rangka soft launching ini SuSmart akan giveaway tiap hari. Jadi teman-teman langsung aja cek Instagramnya SuSmart, mereka akan beneran giveaway tiap hari cuy. Dan di sini ada diskon 50%, dan kemudian ini diskon 50% belanja lewat mobile apps SuSmart tanpa minimum pembelian. Ini ada diskon 90%, diskon 60%, 80%. Ini apa ini? Saya tahu sepatu ini, Sir ya, Sir, saya beli aja lah inilah satu ya. Lihat semua brandnya. Wush, ada, ini ada Aero Street, kita lihat Aero Street. Apakah harganya juga sama? Sama sih, 99.000. Jadi nanti karena ada bakalan apa ya, promo di sini, pasti harganya bukan jadi 99.000 rupiah cuy. Jadi ada diskon ya, lumayan tuh. Yang terbaru apa ya? Sepatu Vantovel, nggak deh kelihatannya, apa ya? Cari-cari sepatu yang berwarna ini untuk apa namanya, Jumat Bieber. Ini Aero Street yang masif, katanya kemarin Tokped habis nih. Di sini ada cuy, nih di sini ada cuy ya. Kemudian ntar masih loading, masalah loadingnya suwe ini ya. Ini internetku roto. Ini yang seri vulcanized tuh ya, Aero Street seri vulcanized ada tuh di sini ya. Ini yang katanya kan nggak restock, di sini ada cuy, ada yang kuning lengkap nih warnanya, malah ada yang kuning, ada yang merah marun, ini ada yang hitam. Nih ada yang high juga nih buat teman-teman yang nyari Aero Street yang vulcanized tuh, yang kehabisan di Tokped, di sini ada banyak banget. Ini ada navy juga, udah lengkap dah di sini. Harganya juga sama kok, Rp99.000. Ya kurang lebih seperti ini. Mau beli apa, rahasia ya, nanti teman-teman lihat aja di unboxing. 2 days later. Oke, ini semua barang-barang yang udah saya beli datang semuanya. Yang sebelumnya 3 nambah jadi 4, jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 barang. Dan semoga dari video ini teman-teman bisa jadi punya referensi ketika teman-teman mau cari barang-barang dari brand lokal, entah itu aksesoris, t-shirt, sandal, atau mungkin sepatu ya. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, belanjanya pakai SuSmart karena mudah, murah, dan bisa diakses di mana saja. Website aplikasinya di Play Store ada, dan yang pasti selalu banyak promo. Maka dari itu belanjanya pakai SuSmart. Langsung saja kita unboxing barangnya satu per satu. Oke, jadi ini adalah barang yang pertama. Ini dari Embracelet Supply. Terima kasih. Kita unboxing. Saya juga penasaran ini isinya apa. Enggak, ini ada satu, ada dua, ada, wih, banyak coy ternyata coy. Ternyata banyak coy. Ada 3, 4, 5. Woi, banyak banget. Terima kasih untuk Embracelet. Oke, semuanya. Dan di bagian sini ada Embracelet Unlimited. Langsung kita buka ini seperti apa sih.
Oh, gelang. Oh, jadi ini gelang tangan yang dipakai memang sih namanya tadi kan shoelace gitu. Jadi gelang yang merupakan bahannya itu dari tali sepatu. Tapi ini premium banget cuy di sini. Untuk tipnya di sini, ini bahannya rubber ya, seperti rubber sih ini. Dan kemudian di sini ada embossnya, nama brandnya. Oh, ini mudah seperti ini pink. Wah, pasti ini cocok untuk istri saya pastinya ya, karena ini warnanya pink seperti ini. Dan kemudian di sini teman-teman bisa request mau gambar seperti apapun mereka bisa, dan tanpa minimal order teman-teman beli satu aja bisa. Di sini adjustable coy, ini tinggal di gini-ginikan aja sih. Kemudian yang kedua yang hitam ini jelas saya ini, wow jelas lah. Packagingnya keren banget ya. Jadi di sini sudah ada tempatnya untuk melingkarnya nih, yang warna hitam. Dan ini, oh ini logo saya coy. Ya ini NW ini logo saya ini. Adjustable begini, cobalah dipakai sekali pakai gelang tangan gitu ya. Dan kemudian yang ini adalah, oh yang hitam lagi, tapi ini adalah tengkorak gitu ya. Oh ini ada nama saya di sini, Norif. Mantap. Ini angel coy. Oh ini yang putih seperti ini. Wah ini jelas, ini mungkin anak saya mungkin ini ya. Gambarnya cewek-cewek gitu ya, putih seperti ini. Detailnya menarik banget, saya suka sih ini. Wah ini masih perawan nih ya. Nah, ini dia. Jadi ini yang saya suka banget, hitam polos bos. Jadi menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa dari sektor dari sektor sepatu, yaitu mengambil aksesorisnya tali sepatu yang diubah menjadi gelang. Kan banyak bisnis skateboard jadi cincin gitu ya, papannya. Tapi di sini sepatu, tali sepatunya yang diubah dengan detail yang sangat menarik, packaging yang sangat luar biasa. Ini dari M Bracelet. Sekali lagi teman-teman bisa custom dan kemudian bisa order satuan, dan harganya sangat terjangkau. Ada yang di bawah Rp50.000 dan cocok banget untuk kado. Oke, kemudian yang kedua ini dari Shootify. Kemarin terima kasih udah jadi sponsor untuk Jumat Bieber ya, Jumatnya biar berkah. Ini yang saya dapatkan ada stiker, dan kemudian di sini nih apa ini? Oh, ini ada poster. Ini fans ya. Wah, tahu banget kalau saya sukanya fans. Dan kemudian ini Notre Old School. Oh, ini yang di sini. Dan kemudian ini ada Kechan juga, Notre Old School. Nah, ini salah satu siluet fans, seri fans kolaborasi yang ya lumayan saya demen lah ya. Karena di sini untuk stripe-nya itu jabat tangan ini keren banget. Di sini ada meaning-nya, meskipun saya nggak tahu artinya apa ya. Tapi kalau dari sejarahnya sepatu ini tahulah ya. Di bagian depannya sendiri ini ada Notre Old School. Ini keren banget. Di sini ada label wovennya, warnanya orange. Di sini saya pakai size XL, dan untuk bahannya yang dipakai ini sepertinya adalah 20S. Sepertinya ya, saya kurang begitu paham masalah bahan. Untuk link pembeliannya saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Lanjut kita unboxing brand yang ketiga. Ini dia yang ketiga, yaitu dari brand Bali, namanya adalah Nature. Sebenarnya Nature, tapi di sini U-nya diganti huruf V seperti ini ya. Jadi bacanya tetap ya adalah Nature. Saya jadi ingat-ingat band yaitu Republic. Ini aduh. Kita buka. Oh. Dan ini adalah brand yang canggih cuy. Nanti saya tunjukkan kecanggihannya ada di mana gitu ya. Ini apa kira kotak-kotak. Oh. Bentar, ini yang pertama dulu. Nah ini ada tulisannya kan ya, Hai Norif Arisman, scan me. Jadi nanti kalau ini di scan ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, ini mau saya scan ya, testing. Katanya ini bisa memunculkan efek 3D. Ini kartu ucapannya, jadi efek 3D gitu cuy. Hai Norif, kita scan. Ini katanya pakainya apa namanya, aplikasi yaitu RT5. Oke, tinggal kita arahin sini, tekan ini, set. Tunggu sebentar. Wow, iya coy, anjir sangar coy. Nature apa ini, surreal atau apa sih? Kemudian, suksma. Ada ucapan terima kasih dalam bahasa Bali. Keren, mantap, boys, anjay. Ini dia yang saya dapatkan pertama. Ini ada ini apa ya, sling bag. Ya, aduh, kotak-kotaknya ini tangan ini besi, dan ini harganya adalah Rp215.000, shoulder bag.
sling bag sama shoulder bag itu bedanya apa sih? Saya nggak tahu beneran ya. Saya kira pokoknya yang tas ada cantolannya gini namanya sling bag, udah gitu. Ini bahannya adalah kayak denim gitu cuy, dan di bagian dalam-dalamnya juga ada artworknya. Jarang-jarang loh ada tas sekecil ini di bagian dalamnya ini artwork. Oh, yang di sini ada bahan corduroy-nya sini. Wah. Berikutnya ini yang kedua. Nih, baru kali ini saya punya jaket dengan konsep seperti ini. Jadi kurang lebih ini sama. Ya mungkin sepaket ini ya. Ini harganya adalah Rp450.000 work jacket. Jadi di sini jadi sama persis bahannya dipakai adalah sama seperti ini ya. Jadi ada bahan denimnya juga dan kemudian kombinasi dengan bahan corduroy-nya juga. Jadi di bagian neck-nya, di bagian lehernya sini ini menggunakan bahan corduroy dan di sini saya pakai size L. Dan di sini untuk resleting yang dipakai adalah YKK, ini nama brandnya Nature. Kemudian di sini ini ada sakunya juga dan di sini ada kayak jerabut-jerabut gitu bahan denimnya. Ini bahan denimnya adalah warna yang hitam dan untuk sakunya dua seperti ini. Keren coy. Saya baru kali ini punya outer, ini istilahnya apa sih? Jaket ya. Jaket sama outer bedanya apa sih? Sama aja kan ya. Nih, dan di sini ada apa namanya label wovennya dan bagian belakangnya polos seperti ini. Tapi untuk detailnya ini menarik banget, untuk bahannya materialnya ini juga menarik banget dan saya belum pernah punya konsep apa ya jaket seperti ini. Bakalan keren banget sih ini kalau dipakai untuk apa ya nongkrong-nongkrong, bakalan sabi banget. Bagian lengannya, ternyata di bagian lengannya juga ada bahan-bahan corduroy-nya. Jadi apa ya, jaket ini kalau menurut saya lebih ke arah vintage, itu dapat banget sih ya. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih untuk Nature. Nah, sekarang waktunya unboxing hasil dari belanja kalah di Susmart kemarin. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi, kalau mau belanja murah, belanja mudah, banyak promo, banyak hematnya, dan yang pasti bisa diakses di mana saja, bisa via website, bisa dari handphone kalian, yaitu pakai aplikasi yang namanya adalah Susmart. Yang pertama adalah ini brand dari Zebr. Ya, bacanya Zebr gitu ya. Dan box-nya warnanya coklat seperti ini. Saya ambusnya agak cepat banget ya karena masih banyak branding di belakangnya. Ini Zebr karya anak bangsa Indonesia. Saya tahu sepatu ini udah lama banget sebenarnya dan kemudian kemarin ketika saya beli di Susmart, ini saya dapat potongan yang pertama Rp30.000 tambah dengan free ongkir. Mantap kan ya? Langsung saja kita unboxing. Yang kita dapatkan yang pertama ini ada suspeknya seperti ini. Mantap. Dan kemudian ini kita dapat ada dua stiker, kemudian di sini ada ucapan terima kasih. Ini seperti garansi gitu sih kalau misalkan ada cacat barang atau yang lainnya. Wah, keren-keren banget untuk brand ini ya. Dan ini harganya kemarin saya beli 250 atau berapa gitu saya lupa. Pokoknya ini saya dapat potongan 30.000, harganya jadi 210-an kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya ini saya dapat potongan Rp30.000 dan kemudian tambah dengan free ongkir. Ini dikirim brand ini dari Bandung coy. Dan ini dia sepatunya yang kita dapatkan, udah kosong, nggak ada lagi. Oke, ini deh sepatunya. Jadi konsepnya di sini adalah slip on dan kemudian di bagian uppernya sendiri, ini bagian depan sini, untuk upper sini ya, ini menggunakan bahan suede dan di sini canvas checkerboard. Bagian heelnya juga bahan suede di sini. Dan ini, nah ini sure, ini apa namanya yang disampaikan dari brandnya tadi, yaitu mengandung lebah. Dan kemudian untuk insole-nya sendiri, aduh bentar. Ini empuk banget coy, ini empuk banget insole-nya. Ini seperti insole yang ada di apa namanya Warrior Artemis. Dan ini ketika saya pakai untuk Warrior Artemis itu benar-benar nyaman banget cuy. Ini kelihatannya sih juga nyaman ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk sepatu yang pertama. Ini oke banget dari Sir. Kombinasi warnanya sangat menarik, checkerboard memang nggak pernah mati cuy. Oke, langsung saja di unboxing barang yang kedua. Berikutnya adalah ini, yaitu sendal ya. Saya mencoba untuk belajar karena saya sendiri apa ya, orang yang nggak bisa pakai sendal jepit karena antara jempol itu sakit banget ya, mesti gatel gitu. Jadi meruntus gua poyo ya, pokoknya gitulah ya. Ini adalah sendal jepit kemarin yang ada yang request kan, bang review swallow. Tak turuti bos, tak turuti. Aku wong seneng nurutian ya. Ini juga saya belinya di Susmart, ini harganya adalah Rp50.000 dan kemudian ini saya juga dapat promo juga ya. Ini swallow lo kan, swallownya sangar bos ya.
Nih, jadi saya kira review sandal juga ya. Bukan review, unboxing sandal ini Swallow. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang belanja, pakai Susmart, mudah, murah, hemat, banyak berkah, dan yang pasti promonya wow, gila-gilaan banget cuy. Berikutnya yaitu ini dari Aerostreet. Jadi di Susmart itu juga banyak banget brand lokalnya, ada 99 lebih brand lokal, 100 lebih brand lokal. Jadi Aerostreet kan tahu kan harganya berapa? Rp99.000. Beli di Susmart ada promo tambah free ongkir. Kurang mantep gimana coy ya. Dan langsung saja kita unboxing. Nah ini ya, ini nanti akan saya buatkan memang untuk Jumat Biber. Kemarin saya beli warna hitam seperti ini karena memang untuk Jumat Biber, buat teman-teman yang masih usia sekolah mungkin bisa ikutan Jumat Biber ya, setiap rutin tiap Jumat. Jadi memang saya beli kemarin warna hitam seperti ini memang ya untuk teman-teman semuanya ya. Lagi saya belinya di Susmart. Nih yang terakhir yaitu dari, saya lupa kalau ini ya, kebanyakan yang dibeli jadinya lupa bos. Nah, saya buka aja dulu kali ya. Ini juga saya beli dari Susmart. Ini harganya 100-an berapa, dapat diskon juga Rp30.000 tambah lagi free ongkir. Ini flashback. Ini bagian depannya sini, bagian atasnya sini untuk boxnya orange. Yang nomor brandnya adalah flashback. Flashnya tapi pakai ZH, flashback. Ya. Ini dia. Wih. Ini kemarin ketika apa ya, saya lihat ini, wow. Penggunaan warna tritone ya, tiga warna dan sangat mencolok banget, yang membuat saya wow, ini keren juga sepatu ini kalau misalkan untuk dibuat apa ya, lenjelen tak ya, dan kemudian untuk daily beater mungkin ini oke. Mohon maaf kalau misalkan unboxingnya cepet-cepet karena ada 7 brand, karena durasi juga. Kalau misalkan saya unboxingnya sangat detail banget, wah ya bisa 2 hari kelarnya cuy. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, ada beberapa barang-barang yang sudah saya unboxing di sini nanti akan saya ikutkan di Jumat Biber. Sekali lagi teman-teman silahkan cek aja di Instagram saya, nggak harus follow ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman mau belanja sepatu yang murah dan mudah bisa diakses dari manapun, kalian mau beli dari sawah kek, dari rumah, dari kamar sambil rebahan, dan yang pasti harganya murah tambah dengan promo-promo yang membuat barangnya jadi sangat-sangat-sangat murah, dan kemudian pasti ada free ongkir, yaitu belanjanya pakai Susmart. Dan di sini saya informasikan ke teman-teman semuanya bahwa Susmart sedang ada giveaway tiap hari dalam rangka soft launching dari aplikasi mereka yang ada di Play Store sama App Store. Jadi teman-teman langsung cek aja Instagramnya dari Susmart. Dan buat teman-teman semuanya, apapun brandnya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Forsman, thank you for watching, stay positive, and your day be great. See you next time. Jangan lupa ikutan giveaway tiap hari di Susmart. Mantap Susmart, berbagi-bagi biar makin berkah.